10 rasa atau jenis sapi paling unik di dunia. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Sapi memang merupakan hewan yang sangat mudah kita temuin ya guys. Nah, biasanya sapi-sapi ini sangat identik dengan Hari Raya Idul Adha, di mana umat muslim akan memberikan kurban berupa sapi atau kambing untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Tapi tahukah kalian, ternyata sapi juga banyak jenisnya loh, dari yang terbesar hingga yang terunik sekalipun. Lalu, seperti apa sih sapi-sapinya? Berikut 10 rasa atau jenis sapi paling unik di dunia versi channel Daftar Populer. Namun sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe-nya dulu ya. Mari membangun channel ini, dan bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. Sepuluh, Texas Longhorn. Nah guys, jika kalian biasanya melihat sapi pada umumnya dengan tanduk pendek, kali ini ada loh sapi yang memiliki ciri khas dengan tanduknya yang panjang dan cukup terbilang unik. Texas Longhorn merupakan sapi yang dikenal dengan tanduknya yang sangat panjang, bahkan bisa membentak sampai 2 meter loh guys. Ukuran tanduk inilah yang menyebabkan sapi ini menyandang nama Longhorn, sedangkan Texas sendiri dikarenakan sapi jenis ini banyak dikembangbiakan di daerah Texas, Amerika Serikat. Mereka ini biasa hidup di padang penggembalaan dan terkenal dengan warna mereka yang beragam. Untuk kisaran harga sendiri, sapi jenis ini dengan genetik elit biasanya dibanderol dengan harga $40.000 atau sekitar 524 juta rupiah. Hayo, siapa nih yang berani menggembala sapi Texas Longhorn? Mahal loh! 9. Ankol Watusi. Jika kalian bertemu dengan jenis sapi yang satu ini, kalian akan dibikin penasaran. Yap, inilah Ankol Watusi, merupakan sapi merah bertanduk raksasa yang berasal dari benua Afrika. Untuk persebarannya sendiri, meliputi negara Sudan, Uganda, Kenya, dan beberapa negara di Afrika Timur. Panjang tanduknya itu bisa mencapai 2 meter loh guys. Tanduk raksasa yang dimilikinya ini emang sudah jadi ciri khasnya, dan digunakan Watusi sebagai alat pertahanan. Selain itu, sapi Ankol Watusi sudah dipelihara sejak zaman dahulu oleh suku pedalaman di Afrika, seperti suku Tutski, suku Bahima, Kifu, serta suku Ankol untuk diambil susunya. Mereka juga menganggapnya kalau Watusi ini merupakan hewan yang disucikan. Nah guys, Guinness World Records sendiri telah pernah mencatat Watusi sebagai rekor tanduk terpanjang yang mencapai 10 meter dari ujung ke ujung. Wow! 8. Highland Cow. Sapi memang memiliki daya tarik tersendiri ya, dengan ciri khas keistimewaan yang dimilikinya. Daging sapi juga masih menjadi hewan termahal di pasaran Indonesia ya guys. Jadi nggak usah heran kalau hewan yang satu ini menjadi favorit sebagian orang untuk dikembangbiakkan. Nah, untuk jenis sapi yang satu ini merupakan sapi dataran tinggi Scottish atau jenis sapi Skotlandia. Sangat berbeda jauh dengan sapi-sapi yang ada di Indonesia. Yap, bisa dibilang sapi Highland ini salah satu kekhasan Skotlandia dengan spesies sapi terlucu yang pernah ada. Sapi jenis ini memiliki kaki yang agak pendek, berbulu lebat, dan bergelombang. Dijamin deh kalian bakal gemes sendiri saat pertama kali melihatnya. Bulunya yang panjang sebagai bentuk adaptasi dari temperatur Skotlandia yang dingin. Duh, jadi pengen ya pelihara sapi kalau sapinya kayak gini. 7. Sapi Dexter. Pernah lihat sapi yang badannya hampir normal, tapi tingginya cuma seperdua tinggi manusia atau hanya sepinggang orang dewasa? Yup, ternak yang satu ini merupakan jenis ternak yang berasal dari Irlandia. Namanya adalah sapi Dexter. Eits, meski namanya terdengar agak sangar, tapi bentuknya imut loh. Ada yang bilang sih sapi mini, karena memiliki ukuran tubuh yang mini. Bayangin aja, sapi ini memiliki kaki super pendek dan berat rata-ratanya itu 300 kg sampai 350 kg. Mereka memiliki 3 warna khas pada tubuhnya, yaitu warna hitam, coklat, dan abu-abu keemasan. Cukup unik kan? Untuk harga sapi mini sendiri saat di pasaran dunia, berkisar antara $500 sampai $12.000 per ekornya, atau sekitaran 6 juta sampai 15 juta rupiah. Gak heran ya, sapi ini sering dipanggil The Poor Man Cow. Gimana, ada yang tertarik dengan sapi yang satu ini? 6. Hungarian Grey. Sapi Hungarian Grey atau lebih dikenal dengan Stepa Hungaria merupakan jenis ternak sapi lama dari Hungaria. Jenis sapi ternak ini berasal dari dataran rendah Hungaria. Nah guys,
Sapi Hungaria ini sendiri merupakan ternak yang ramping dan tinggi dengan warna abu-abu atau putih keperakan. Tingginya itu mencapai 140-155 cm dengan berat rata-rata 500 hingga 900 kg. Grace Hungaria ini terkenal sapi yang kuat loh, bersahaja dengan tanduk yang panjang melengkung mengarah ke atas. Jenis sapi ini diperkirakan telah berkembang biak pada abad ke-9. Imigrasi Hungaria dari timur ke dataran rendah Hungaria, dan pada awal zaman modern digunakan sebagai hewan pekerja dan untuk sapi potong, di mana dagingnya diekspor ke pasar Eropa. Jika kalian penasaran dengan sapi tersebut, silakan datang aja ke peternakan Taman Nasional Hortobagi. 5. Belgian Blue. Guys, sapi pada umumnya memiliki tubuh yang besar ya. Namun apa jadinya kalau sapi tersebut ada yang berotot dan kekar? Gak cuma manusia aja ya, yang berotot sapi juga bisa. Eits, tapi bukan karena keseringan nge-gym sih. Tapi emang gitu bentukannya. The Belgian Blue ini merupakan jenis sapi potong asal Belgia. Sapi berotot ini memiliki berat lebih dari 1 ton loh, menghasilkan lebih banyak daging dan sedikit lemak. Hebatnya lagi, mereka sama sekali tidak menggunakan obat-obat kimia. Jika diekspor ke luar negeri, sapi Belgian ini harganya lebih mahal. Bayangin aja, harga sperma sapi Belgian Blue saja Rp450.000 persuntikannya. Belum lagi harga embrionya mencapai 9,9 juta. Nah, buat kalian nih yang mau berkurban, sapi jenis ini bisa juga jadi salah satu referensi buat kalian. 4. Sapi Brungus. Nah, kalau tadi kita sudah lihat sapi dengan warna putih, perak, dan coklat, sekarang kita beralih ke sapi warna hitam dengan tanduknya yang kecil. Dia ini adalah sapi Brungus yang berasal dari Oklahoma, Amerika Serikat, di mana merupakan persilangan sapi betina Brahman dan pejantan Aberdeen Angus. Sapi Brungus ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat ya guys. Mereka juga memiliki ciri yang diwarisi dari sifat Brahman, yaitu berpunuk dan bisa tahan terhadap udara panas. Selain itu, sapi Brungus memiliki telinga dan leher yang pendek serta badan padat dengan berat badannya bisa di atas 900 kg. 3. Sapi Miniatur Belted Galloway. Ada yang udah pernah dengar sapi mini Belted Galloway nggak sih? Kalau belum, kita akan membahasnya. Nah, sapi jenis ini guys merupakan sapi mini yang berasal dari Skotlandia. Sapi ini bukan sapi biasa ya, karena memiliki ukuran tinggi hanya 90 cm saja untuk yang remaja, sedangkan yang untuk dewasa sekitar 120 cm. Wah, tinggian kita ya. Selain namanya yang panjang, keunikan lain sapi ini juga terletak di warnanya. Karena memiliki ring berwarna putih di bagian perutnya, hitam putih dan hitam lagi. Eits, tapi bukan Oreo ya. 2. Sapi Cili atau Cabai Lembu. Sapi merupakan hewan mamalia yang dipelihara manusia karena memiliki banyak manfaat, seperti daging, susu, kulit, bahkan tulangnya. Semuanya dapat diolah menjadi olahan makanan dan beberapa kerajinan. Maka dari itu banyak jenis sapi di dunia berdasarkan klasifikasinya, dari yang terbesar bahkan dengan bentuk yang terunik. Nah, kalian pernah dengar sapi cabai nggak sih? Sapi cabai atau sapi cili merupakan sapi tertinggi di Inggris dengan tinggi mencapai 6 kaki atau sekitar 2 meteran. Wow! Dengan berat mencapai 1,25 ton. Ternyata guys, dari kecil emang postur tubuh sapi ini terlihat gak wajar. Dengan berat seperti itu, coba bayangin deh. Jika sapi ini dijadiin hewan kurban, gak kebayang kan banyaknya gimana? 1. Sapi Nelor Ongole. Nah, yang terakhir ada sapi Nelor atau sering disebut juga dengan sapi Ongole. Kenapa dinamakan sapi Nelor? Karena berasal dari suatu daerah India yang disebut Nelor. Sapi ini merupakan persilangan sapi lokal dengan sapi Ongole di India. Sapi Ongole ini memiliki punuk yang besar dan bergelambir, telinganya panjang dan menggelantung, kepala relatif pendek dengan mata besar dan tenang. Guys, sapi jenis ini merupakan pekerja yang baik. Tenaga dan ukuran yang besar bisa tahan loh terhadap panas, lapar, dan haus. Untuk warna bulunya sendiri bervariasi, tapi kebanyakan berwarna putih atau putih keabu-abuan. Untuk harganya bervariasi juga dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Gimana guys, sapi-sapi di atas cukup terbilang unik kan? Selain bentuknya yang unik, sapi juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Semoga video tadi bisa memberikan inspirasi buat kalian ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, kalian mau kurban sapi jenis mana nih?